龙，叫什么？Hadirin, terimalah salam hormat Duta Kabupaten Tabanan. Hadirin sekalian, parongnya yang juga biasa disebut sebagai tari Banaspati Raja atau Raja Hutan adalah kombinasi dari singa, macan, atau sapi. Binatang-binatang tersebut dianggap mempunyai keangkeran atau kekuatan supranatural. Tari Barongke merupakan seni tari di Bali yang termasuk dalam kelompok seni bebarongan, di mana gerak tari diambil dari beberapa sumber, yaitu tari baris atau petopengan, jauh, dan plegongan, di mana gerak tari tersebut diselaraskan dengan tabuh pengiringnya. Hingga kini, barong dianggap pelindung oleh masyarakat Bali, dan kesenian barongket banyak dipentaskan saat upacara keagamaan maupun sebagai sajian hiburan wisatawan di Bali. Ada cerita lain mengenai barongket yang berasal dari sebuah mitologi Hindu. Dalam pementasan kali ini, Karang Taruna Desa Sumbawa Kuta Kabupaten Tabanan menampilkan tarian barongket yang berjudul Colomanak. Seperti tarian barongket biasanya yang menampilkan pepeson petopengan, condong, kuak macok, pelayon, ngintip jangkrik, dan omak. Di dalam hutan yang sangat luas dikuasai oleh Buta Wahara atau Colomanak atau Barong, yang sering disebut sebagai Raja Hutan dan juga disebut sebagai Raja Kesuburan, serta kawannya bernama Uru Sabe sebagai Sang Penguasa Hutan yang dipimpin oleh Si Raja Kera, di mana Sang Colomanak mempunyai sifat yang sangat tegas, berwibawa, dan pengayuh. Ketegasan Colomanak terlihat dari tarian Goa Macok yang mencirikan ketegasan dari seorang pemimpin. Berwibawa terlihat dari pepeson petopengan yang mencirikan kewibawaan seorang raja hutan. Pengayom bisa dilihat dari tarian pelayon yang merupakan pelayon kuno turun-temurun di desa Selan Bawah. Yang terlihat lembut tetapi tetap tegas dalam gerak, kesalahpahaman terjadi pada saat Raja Kera memetik pala gantung dan juga mengambil pala bungkah yang ada di hutan tanpa memberitahu Sang Colomanak, karena ada sebuah perjanjian di mana Sang Raja Kera hanya diperbolehkan mengambil pala gantung. Disitulah Sang Colomanak menjadi murka dan terjadilah perdebatan. Sang Colomanak yang sangat menginginkan pala bungkah dipermainkan oleh Si Raja Kera, dan saat itu Sang Colomanak marah dan menginjak ekor Sang Raja Kera. Dengan koordinator Ketua Karang Taruna Panca Tunggal Desa Selambawak, Iwayan Agus Andra Atmaja, SPDH MPD, Pembina Tabu Imade Supertamayase, SPDH, Pembina Bapang Barong Iketut Suardana Batu, Pembina Tari Iputu Heri Eka Prasetya, Pelaksana Karang Taruna Panca Tunggal Desa Selambawak, Kecamatan Barge, Kabupaten Tabanan. Hadirin, kami persembahkan penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan. Yeah.
Thank you.